Yaitu Davana FC, tentu tangku yang beralamatkan di Kelurahan Pondo Kota Bima, kali ini menggunakan jersey berwarna hitam kombinasi biru hijau maksud saya. Sementara Ria Mau FC menggunakan warna orange kombinasi biru. Luar biasa saudara, buat tim tangguh dari Kota Bima kali ini dijamu oleh tim tangguh juga yang beralamatkan di Desa Ria Mau, Kecamatan Baru, Kabupaten Bima. Dengan satu wasit yang memimpin pertandingan kali ini adalah Insi Nasional. Insi Nasional saya ulang. Dan kali dua adalah Bung Bukti kelegal nomor punggung nomor punggung 1 Arif Bendo nomor punggung 85 Rizal nomor punggung 4 Jufri nomor punggung 17 Edan nomor punggung 20 Alan nomor punggung 11 Cimen nomor punggung 99 Awan nomor punggung 7 dan Acha nomor punggung 22. Sementara yang berada di bangku cadangan ada Heri nomor 29, Rizky maksud saya 23, Silas nomor 19 dan Irfan nomor 21. Bahwa official manager itu Bung Ipi Betray. Sementara Ria Mawar Junior menurunkan saudara Ardia nomor punggung 0 Darah nomor punggung 10 Legar nomor punggung 12 di bawah ofisial yaitu Bung Budi. Dan kembali ke lapangan, kita nantikan sudah lakukan pelan saja, di heading saja, dan nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan. Kembali lemparan ke dalam ke Bavana. Sudah lakukan. Masih Bavana lagi mencoba. Umpang silang. Dan nampaknya ada Alan di sana. Bavana! Satu tendangan keras tadi daripada saudara Alan, namun terlampau melebar. Masih Bavana mencoba mengurung. Berbahaya! Hampir-hampir saja saudara-saudara. Sudah lakukan di heading sana, ini kembali satu umpan silang tadi, dan kini serangan balik untuk Bavana. Pemain yang katakan dan jelasin kali ini kembali dia mau lagi lakukan ini di tempat betul Pak Hari Rokok tenang seorang bertangguh yang dimiliki Bavana kali ini. Kembali Bavana mencoba memperlihatkan irama takkan tingginya saudara-saudara. Bavana lagi jelas tempat kiri di sana dipotong saja. Dan kembali berbahaya saudara-saudara, diakan oleh pemain-pemain dari dia mampu sedikit menyampun saudara-saudara dan hanya melahirkan Broki betul Bavan. Ini kembali Rian lagi dan akhirnya bola sudah meninggalkan area lapangan. Sudah lakukan. Kini Bavana lagi namun kandas saja. Kembali Bavana lagi mencoba mengatur irama serangan lewat stoper kiri di sana. Masih Bavana
Ada awan di sana. Geser kanan di sana, berbahaya, berbahaya. Namun kurang cermat nampaknya. Bagaimana? Dan nampaknya awan kali ini. Wafana! Hampir-hampir saja saudara-saudara. Yamal Junior sudah lakukan. Kembali Wafana. Lewat sampai kiri di sana masih Wafana lagi lewat nomor 4 berbahaya. Dan kini serangan balik Yamal Junior berbahaya. Dan nampaknya ada unsur kesengajaan nampaknya saudara-saudara. Karena terlalu licin berhasil kali ini. Bagaimana menghalau bola? Kini pasal tadi kembali dilakukan oleh pemain Wafana. Dan kini Wafana lagi mencoba. Lewat saudara Rijal di sana. Masih Wafana Rijal. Pemain muda, pemain yang pernah memperkuat Persebaya Surabaya kali ini. Kini Wafana lagi mencoba mengurung. Wafana lagi. Masih Wafana, ada awan di sana. Wafana silang awan. Masih. Ini kesatuan tengah berbahaya kembali dihalau saja. Namun ada awan di sana. Pemain muda, pemain lincah dimiliki Wafana kali ini. Tentu pemain termahal yang dimiliki Wafana. Kini kandas lagi, dia mau lagi. 1-4 lambung dan tidak. Namun tidak ada kawan di sana. Ini berbahaya lagi. Dan dinyatakan sudah meninggalkan area lapangan. Kini kembali Darus lagi. Terlepas Darus. Darus mencoba ke kanan di sana. Terlepas Darus. Hampir-hampir saja dengan pucur itu. Ria Mau Junior. Dan nampaknya terjadi foul. Kini Wafana lagi saudara awan. Melepas awan. Kembali lepas dalam itu Ria Mau Junior. Yang akan dilakukan oleh saudara Yanex. Kembali Wafana. Kesetor tengah di sana berbahaya. Sedikit licin nampaknya. Dan kembali Ria Mau lagi mencoba. Berbahaya sudah ada Darus di sana. Darus. Masih Darus nampaknya. Wafana lagi mencoba mengatur irama serangan. Wafana terlepas kali ini saudara. Dan nampaknya Espo. Satu keberuntungan buat Wafana kali ini saudara-saudara. Bagaimana dengan nyata-nyata wasit melihat dari dekat. Karena hal-hal yang dilakukan oleh pemain dari Ria Mau Junior saudara. Mari kita luar biasa dong kali ini. Hingga merubah papan skor menjadi 1-0 keunggulan Wafana. Itu tim yang bermarkas di Kelurahan Pondok Kota Bima. Lepas. Dia mau lagi umpang silang. Terlalu keras aliran bola. Bukan oleh Wafana. Lewat saudara Azhar tadi. Kini Wafana lagi mencoba. Azhar lagi. Kembali Azhar. Kembali Wafana lagi, saudara Azhar nampaknya di sana. Masih Azhar, otak atik Azhar. Kerjasama dengan nomor punggung saudara Edon. Umpan tarik nampaknya ada Cimen di sana. Kembali saudara Rijal, tingkat oleh saudara Rizky, nomor punggung 3. Bagaimana memperkuat pertahanan dari Wafana? Ini kembali Azhar lagi. Awan di sana. Masih awan mencoba. Awan lagi. Terlepas awan. Ini. Wafana lagi berbahaya saudara-saudara. Kembali bola dikuasai oleh Wafana lagi. Ria Mau Junior dipotong saja. Masih Ria Mau. Diam.
Bapak Magini yang mau ini akan lepas. Jika terpaksa nampaknya dari pemain handal dimiliki dia mau junior tadi kembali Fofana lagi terlepas dia mau junior lagi luar biasa saudara-saudara kembali Fofana lagi mencoba mengurung ini berbahaya Fofana satu tendangan keras tadi di area larangan kembali dia mau terbentur dan nampaknya bendera merah sudah berkibar saudara-saudara pertanda bermain injury time dan dinyatakan fluid banyak dipakai kedua ini sudah berakhir dengan pukulan sementara Bapana 1-0 ya, mari kita Ria Mau Junior dan mari kita Ria Mau kali ini dengan posisi yang ketinggalan ini dan sudah siap-siap dan ancang-ancang sudah dilakukan satu tendangan selamat datang golkip untuk Bafana sudah lakukan oleh Arif Bendo. Kini Bafana lagi mencoba. Masih Bafana lagi memperlihatkan passing-passing pendek dan sempurna. Bafana ini berbahaya saudara-saudara terjadi kemelut di sana. Masih Bafana. Luar biasa sukses saudara-saudara. Lewat passing-passing pendek lalu lakukan umpan lambung dan tidak disia-siakan oleh pemain di mana tentu pemain termahal dimiliki Bafana kali ini kembali serangan balik berhasil terjadi kembali di sana kembali kandang saudara-saudara Bafana lagi mencoba dalam serangan balik Bafana lagi nah, Darus di sana masih Darus tidak dibiarkan masuk oleh seorang Bentango lari Bendo untuk bermain di putaran selanjutnya dan seperti di bagian serangan dimainkan oleh pelatih Bafana kembali Bafana lagi mencoba menguasai lapangan kini dia maju di paling-paling pas oleh Bafana kesempatan kanan di sana ada Alan di sana awan maksud saya dan biarkan saja cukup lihai seorang bertangguh yang dimiliki Riamal Junior kembali Riamal Junior lagi informasi kembali Riamal mencoba mengurung Riamal lagi masih Riamal mencoba langsung tekanan ada Darus di sana masih umpan tarik Darus dia mau lagi terlalu lemah satu sinar lagi daripada seorang awan tadi dan bola lebih dekat kepada seorang golkip yang dimiliki Bafana betul dipertangguh gini kembali dia mau lagi mencoba mengatur irama serangan ada Darus di sana Darus menarik Darus kembali namun tidak ada kawan di sana kini Bafana lagi dan sepertinya di sana berbahaya Bafana satu umpan silang tadi dari seorang silas dan kembali ke lapangan para mitra olahraga saya akan bacakan yang berlaga pada edisi esok hari yang bermain di partai pertama
RSUD 5 versus PS Anak Kandang Kumbang. Saya ulangi, yang berlaga pada partai pertama besok si dari Desa Roka, Kabupaten Kumbang. Saya ulangi, Dewa Amor FC versus Penco FC yang bermarkas di Desa Maria, Kecamatan Bawo, Kota Bintang versus Amor A yang itu berdasarkan dari Desa Roka, Kabupaten Bintang. Dan kembali lapangan. Ini kembali. Masih terjadi kemulau di sana. Dan kembali ke voli saja berbahaya saudara-saudara. Satu serangan cepat kembali dilakukan oleh Ria Mal Junior. Ini kembali Ria Mal Junior. Berbahaya. Menjadi kembali di sana. Ria Mal Junior. Namun karena saja saudara-saudara, ini Bafana lagi dapat umpan lambung di sana, masih Bafana, dan nampak terjadi foul yang dilakukan oleh pemain Bafana kali ini untuk Riamal Junior, namun tidak terarah. Kembali Bafana lagi lewat seorang awan di sana, kerjasama 1-2 awan ini berbahaya, terlalu deras. Satu passing yang dilakukan oleh pemain Bafana, saudara Edon tadi. Gini awan lagi. Dan terjadi kesalahan saudara awan. Kembali. Di heading saja. Dan kini Bafana lagi. Kesempatan tengah di sana. Masih Bafana. Umpan tarik Bafana. Dan kini tenaga penjuru untuk Bafana. Masih Bafana. Hampir-hampir saja saudara-saudara. Bafana lagi, seorang awan di sana. Kerjasama dengan Rijal. Ini diambil alih oleh Bafana lagi. Rijal lagi. Bafana. Bant tarik nampaknya. Cukup santai, cukup lincah, cukup tenang. Bafana kali ini. Terbahaya. Betul Bafana. Sudah dilakukan. Bafana lagi. Lewat seterukan di sana. Kembali berbahaya. Cukup santai sekali. Bagaimana seorang ajar ini? Pemain senior yang dimiliki Bafana. Luar biasa, kembali seorang ajar. Oleh Ria Mau, ini serangan balik Ria Mau lagi. Ada Darus ke sana. Masih Darus mencoba meliup-liup bola. Masih kembali. Di heading saja nanti kandas. Bafana lagi. Lewat saudara Edo di sana. Terbaca nampaknya. Ria Mau Junior lagi mencoba. Ada nomor punggung 6 di sana. Saudara Adrian dipotong saja oleh pemain-pemain Bafana. Lewat seorang kapitan, Eli Kapitan maksud saya. Kembali dihalau saja. Dan jadi duel-duel bola udara di sana. Dan kini Ria Mau Junior lagi. Cukup slow. Kembali dipotong saja oleh Bafana lagi. Ada Acar lagi. Kembali Bafana. Masih ada pergantian pemain dari Bafana. Masuk nomor punggung 9, keluar nomor punggung 12, saudara Acar. Dari Bafana lagi. Lewat main nomor punggung 9 kali ini saudara Heri. Dipotong saja, ada Darus di sana. Pemain lincah yang dimiliki Riamau Junior. Berbahaya Riamau Junior. Namun kandas saja. Dan kembali Bafana lagi mencoba mengatur irama serangan. Kembali dihalau saja.
tidak mau ambil resiko karena masih nampaknya seorang Adrian, saudara-saudara. Sudah lakukan Bapana, masih Bapana lagi mencoba lewat pemain nomor punggung 4 di sana, dipotong saja, kembali direbut oleh Bapana lagi. Luar biasa, kembali Bapana memperlihatkan irama takat tinggi. Bapana ada Rizal di sana, masih bersama dengan seorang Edon. Bapana. Kini dipotong saja. Bapana lagi ada Rizal. Rizal masih Rizal mencoba melewati dua pemain. Namun karena Rizal kini dia mau lagi ada Daru di sana. Cukup luar biasa. Bagaimana upaya Sumba? Kembali pelepas dikuasai oleh Bafana lagi sendiri di sana. Tadi biarkan saja. Cukup percermat tengah mata yang dilakukan oleh seorang arkitek. Kembali Bafana, maksudnya dia mau lagi. Ada Daru di sana. Bayar Rizal. Dipotong saja. Dan nampaknya ada Arifedo lagi di sana. Kini dia mau mencoba memulung. Lepas nampaknya ini kembali berbahaya. Bafana lagi sudah sekarang. Mencoba lewat sudut kanan di sana. Bafana mencoba melewati dua pemain. Kembali kanan saja. Menggoreng bola rupanya. Dan nampaknya bendera merah sudah berkibar, saudara-saudara. Pertanda babak kedua di partai kedua ini sudah berakhir. Dengan kemenangan ada pada Bafana dengan skor 3-0. Ya. Dan